Ratusan siswa Sekolah Dasar Ilmu Terpadu Kemayoran Bangkalan Madura, Jawa Timur menggelar sholat gaib bersama untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Selain doa bersama, para siswa juga menyisakan uang jajan mereka guna disumbangkan kepada saudara kita yang terkena musibah gempa bumi. Adanya musibah gempa bumi hingga menelan ratusan korban jiwa di Cianjur, Jawa Barat beberapa hari lalu membuat ratusan siswa menggelar sholat gaib di halaman Sekolah Dasar Ilmu Terpadu Nurul Rahmah Kemayoran, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Sholat gaib dan doa bersama yang dipimpin guru agama dilakukan oleh para siswa guna ditujukan kepada korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Langkah itu dilakukan seorang guru kepada anak didiknya sejak dini agar ia mereka memiliki rasa empati dan peduli terhadap orang lain yang telah mengalami musibah gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Selain sholat dan doa bersama, para siswa juga mengumpulkan uang jajan mereka guna disumbangkan kepada saudara di Cianjur, Jawa Barat. Uang yang telah terkumpul akan langsung dikirimkan kepada korban gempa bumi melalui pihak penyalur yang sudah ada. Peduli gempa bumi di Cianjur itu Bapak, kami ingin mengajarkan anak-anak untuk lebih peduli, lebih empati kepada saudara-saudara kita yang terdampak musibah gempa bumi di sana. Ya harapannya sih dengan begini anak-anak kita bisa lebih empati untuk sekitar kita, apalagi saudara kita yang jauh. Tadi diawali sholat gaib ya? Iya, jadi sholat gaib itu untuk mendoakan saudara-saudara kita juga yang di sana.